biasanya panen dengan penebaran 10.000, biasanya cuma sampai 70 kilo, 50 kilo. Iya. Size-nya berapa biasanya? Size-nya kadang 35, 31, 32. Jadi udangnya lebih kecil, Pak ya. Iya. Jadi ada peningkatan size ya, Pak, sekitar dari 35 menjadi 29-30, Pak ya. Iya, ada peningkatan size-nya sekitar 3 ekor, 4 ekor yang dulunya size 35 menjadi 29-30. Kemudian dari segi hasilnya, timbangannya juga meningkat, Pak ya. Iya, dari timbangannya juga meningkat, dari waktunya juga, ya alhamdulillah dengan setelah memakainya suku nasa ini, maka saya panen umur 80 hari lebih kurang. Biasanya umur berapa, Pak? Biasanya umur kurang lebih 3 bulan, 3 bulan setengah sampai 4 bulan. Jadi bisa mempercepat panen, juga bisa dipanen umur 80 hari. Iya. Sebelumnya dari 3 bulan sampai 4 bulan, Pak. Iya. Terus tonasenya juga meningkat, Pak ya. Iya. Dulu berapa, Pak? Dulu? Saya tebar 5.000 ekor. Saya bisa dapat sampai 120 kilo. Kalau dulu ya maksimal 70 sampai 50. Maksimal dengan penebaran 10.000. Penebaran 10.000 hanya 70 ya, Pak. Kemudian untuk ini berapa harga jualnya, Pak, dengan size 30 itu? Iya, yang baru-baru ini karena kebetulan harga udang agak turun, harganya itu 50, Pak. 50.000 per kilo. Iya, 50.000 per kilo. Tapi bila dibandingkan dengan dulu sudah ada peningkatan. Iya. Kemarin ini mendapatkan uang berapa, Pak, dari penjualan udang? Kemarin karena kebetulan 120, saya mendapat kurang lebih 6 juta. 6 juta? Iya. Kalau dulu, Pak, dengan mendapatkan 70 kilonan itu mendapatkan berapa? Ya, biasa sampai 4 juta, 3 juta setengah. Hanya 4 juta, 3 juta setengah ya? Berarti...